Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, tentunya CEO ini, kawan saya lama ini, Pak Ihsan, yang Muhammad Ihsan ini luar biasa, atas kegigihannya membesarkan nama besar media guru ini, luar biasa. Beliau kita seharusnya bisa bertemu dengan luring di sebelahnya. Tapi apalah apalah artinya ya sekarang ini eh, lagi masa pandemi sehingga daring pun tidak ada masalah dengan era sekarang ini Insya Allah manfaatnya tetap kita rasakan bersama uh, saya ingin menyapa semua Bapak sekalian uh, pertama-tama mari kita senantiasa tidak antitinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, umur panjang sehingga kita selantiasa selalu diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat lama kayak seduluran kafe ya, Bu Pit ya bertemu di sini kayak setuluran kafe Pak Ihsan ya luar biasa luar biasa ini nikmatnya bertemu meskipun hanya via ya, uh, daring ini. Uh, namun sebelumnya saya ingin berpantun dulu deh di awal ini biar biar nggak nggak biar nggak jenuh nih. Dari Malang ke Waja nampak pohon-pohon bergerak-gerak. Cakep. <laughs> Hari ini sangatlah indah bercemu dengan para alumni guru penggerak. Jake. Jake. Ya. <laughs> Baik Bapak-Ibu sekalian Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Hisan Cukup panjang lebar tentang uh, webinar kali ini Dan semoga senantiasa selalu dalam sehat pelaket ya Bapak-Ibu sekalian Di era pandemi ini Kawan-kawan uh, semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya Memang Pempatik PKnPS tentunya juga ikut bergerak Pak ikut bergerak. Jadi di samping gurunya bergerak, p 43 pun juga bergerak ya, bergerak. Ah, uh, contoh salah satu inovasi kami dalam membekali para guru penggerak, kita sudah juga melakukan pelatihan uh, portofolio digital kalau nggak salah. Mungkin Bibit juga ikut Bibit ya kalau nggak salah itu. <tuh>, ya, Bapak. Jadi Masa. kita <tuh>, sudah sudah diberikan uh, apa Uh, bekal lah untuk teman-teman semuanya dari alumni alumni guru penggerak angkatan satu angkatan kedua mereka mereka itu sudah beri bekal dengan pelatihan portofolio digital artinya uh, mereka sudah ada bekal sebenarnya tinggal bagaimana meng-create ya meningkatkan terus membuatkan apa apa namanya melakukan aplikasinya seperti apa nah ini sekarang tinggal bagaimana uh, tadi media guru Pak Iksan sudah memberikan ruang ya, memberikan ruang, memberikan tempat, sudah fasilitas sudah ada semuanya. Tinggal kita bagaimana berkiprah dan berkarya itu sebenarnya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian eh, ke depan memang kita terus melakukan transformasi pendidikan ini di Kemendikbudristek juga begitu. Jadi sudah ada terobosan-terobosan baru untuk mewadahi para guru penggerak se-Indonesia. Nah kebetulan P4TK PKN ini memang mewali mewali atau mitra wilayah Jawa Timur, NTB dan Maluku Utara. Jadi mungkin nanti ke depan bisa direkrut juga diambil lagi juga teman-teman dari Maluku Utara nih Pak Isan ya Bu Pipit Bu Istiqomah ini kan biar gaungnya itu tidak hanya satu wilayah saja malah dan Lombok Timur ini akan lebih 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 menggema lagi kalau masing-masing itu ditampil simpul-simpulnya. Oh ternyata Maluku Utara begini, meskipun di pelosok sana ya, tapi ternyata juga banyak guru-guru hebat di sana. Termasuk di Papua, Papua Barat yang memang kita perlu sentuhan-sentuhan mereka. Nah kebetulan kami eh, sekolah penggeraknya mewali mitra kami wilayah Papua Barat dan Papua ini. Dan ini luar biasa memang teman-teman berjuang untuk bagaimana membangun pendidikan di tanah air. Nah, kemudian perman pan-RB-nya sudah keluar deh sebenarnya terkait dengan nomenklatur, Bapak-Ibu sekalian. Nanti ini ke depan akan ada Balai Guru Penggerak. Jadi di setiap provinsi ada Balai Guru Penggerak. Kemudian di samping itu juga ada balai besar guru penggerak. Balai besar guru penggerak itu hanya ada di enam wilayah provinsi. Pertama Jawa Timur, insya Allah tepatnya di Malang ini, Bu Pipit jangan khawatir. Insya Allah di Malang menjadi mentransformasi ya, lembaga kita akan ada nomenklatur baru di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan ini yang bernama Balai besar guru penggeraknya ya. jadi mpa TK semuanya akan eh, merubah eh, namanya ya bergerak juga namanya jadi menjadi Balai besar guru penggerak kemudian di masing-masing provinsi yang sudah ada Balai besar guru penggerak itu tidak ada lagi Balai guru penggeraknya jadi Balai besar di enam provinsi itu sisanya adalah eh, 28 provinsi menjadi balai guru penggerak. Itu sisanya dari enam yang sudah menjadi balai besar. Nah, itu nanti akan memberikan sinergitas kolaborasi dengan para alumni guru-guru penggerak di tanah air. Jadi semakin eksis nanti guru-guru penggerak di tanah air ini. Ya insya Allah mudah-mudahan ini sesuai dengan rencana. Tapi kita kadang-kadang rencana kita sudah siap, tapi Allah menentukan lain. Ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan uh, mendapat ridho dari Allah taala ini penting. Nah, kemudian juga di samping itu, teman-teman uh, dari para alumni, alumni guru penggerak, dan guru angkatan pertama, angkatan kedua, kita nanti akan diberikan pelatihan juga nih, Bu Pipit. Karena kami sedang membuat, mem mem mendesain program terkait dengan uh, pelatihan yang bertema ber keberagaman ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Jadi dari staf khusus Menteri teman-teman akan diberikan pelatihan. Insya Allah bulan Maret ini siap-siap nih Bu putih ada pelatihan. Nah Insya Allah kita diberikan uh, dari staf khusus Menteri teman-teman sudah Gusti sudah dia juga bisa di tuh karena sudah menerima penghimpasan dari teman-teman dari teman-teman di -teman kami. Bu, Bu Ari Puji juga banyak sekarang, nggak kurang nih pelatih-pelatih untuk keberagaman itu artinya kita ingin terus mengupdate terus memberikan formulasi-formulasi baru terkait dengan perkembangan kekinian ya kekinian tentang keberagaman ya, keberagaman nah sekarang kan sudah di, di global ini menjadi global ya tidak hanya pada di Indonesia saja tapi global mengglobal keberagaman kita ini nah oleh karenanya Uh, ini adalah suatu hal yang sangat positif, Pak Ihsan. Ini saya sangat mendukung uh, kegiatan ini, dan ini sudah berkali-kali kita dulu kerjasama pada waktu sabu-sabu ya. Sabu-sabu, satu guru, satu buku, bahkan saksi sabu juga pernah kita lakukan. Satu siswa, satu buku. Dan, dan Alhamdulillah juga saya bersama teman-teman, berkat bantuan teman-teman juga ada sahabat saya, Bu Istiqomah ini, <laughs> yang mendorong saya terus nih. <laughs> mendorong saya untuk terus bikin buku itulah ya ini saya ya sudahlah ini karena kesibukan saya tidak tidak mungkin bisa apa namanya terus-terusan negara buku tentunya kita harus berkolaborasi ya terus kolaborasi dan nah, ini kata kunci menurut mas menteri jadi mas menteri selalu menekankan adalah kita harus jangan meninggalkan istilah kolaborasi ini. Ini satu hal kata satu yang wajib kita lakukan dengan siapapun. Ya, jangan sangat-sangat sampai kita menutup diri di era media yang begitu cepat berkembang, berubah bahkan Jack Ma sudah mengatakan sekarang dibutuhkan speed, hanya kecepatan ini. Jadi kita harus kecepatan dalam berarti tanggap, responsif pada perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Uh, saya rasa itu nih Pak Iksan nanti saya terlalu lama ini nanti para narasumber nggak bisa ber ngomong lama-lama dengan teman-teman semuanya ini dan jumlahnya peserta cukup banyak nih 200 247 alhamdulillah ini luar biasa nah, kalau di tempat kami kadang-kadang sampai 900 ini <laughs> kalau kami mengadakan coaching klinik apa persiapan untuk itu guru penggerak dan sebagainya nah Nah, itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, Pak Esan, teman-teman, sahabat-sahabat saya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan atau penulisan buku untuk portfolio guru penggerak. Memang harus harus begitu. Kalau di awal saya berpantun, tentunya di akhir juga berpantun, Ibu. Pak ya. Hari Sabtu malam Minggu kayak hari Senin malam Selasa. Wahai engkau para guru penggerak, teruslah dan teruslah dan jangan berhenti berkarya. Cakep. Luar biasa ini. <laughs> Mohon maaf, akhir kalam untuk budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.